Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kukupso. Pagi ini saya baru sampai Laman dan ini baru jam 5.40 menit. Jadi ada waktu tersisa 20 menit untuk saya pasang-pasang, karena di lokasi ini saya sudah tahu tempat rumah BL-nya. Kemarin saya sudah pantau dan sudah terpantau, dan mudah-mudahan hari ini dia berani turun, karena memang kemarin dia tidak berani turun karena rumahnya karena ada lang kemarin ini saya, dan target ini saya kejar dengan ini suara metallic pull, dan dia super rapat cepat, dan juga saya kira ini bekas pikat orang yang lepas. Dari mana kita tahu? Karena memang dari ciri fisiknya kita tahu bahwa ciri fisik burung tukukut ini adalah ya burung orang yang lepas, ciri pikat yang lepas, ekornya pendek, sayapnya patah-patah, pendek juga. Maka ini saya berani katakan, sahabat Teguh Kurso, jadi Laman pertama tadi baru BL-nya datang, ternyata ada yang punya ladang datang, dan itu yang membuat BL tadi tidak galak. Maka saya geser ke posisi, karena ada saya lihat nembak-nembak dua kali, ada di posisi sebelah selatan. Ya, tadi dia nembak-nembak di sini, bolak-balik ke pohon asam itu, sini ke sini, sinokling pohon asam, kadang-kadang dia kesini. Saya pakai kan sekarang ini jadi sandingan matinya, ini pohon yang kering ini, nanti saya tembak, kemudian ini jadi sandingan dua pohon, terus ini saya pasang pikat di sini, biar kamera nanti di sini, pikat di sini, kita bersihkan dulu. Oke. Bye.
Poin 6 untuk kuda liar pada pagi hari ini. Teku Kurso mantap. Jadi sandingannya ini dia turun langsung cueng, cikles.